Oke guys, kembali lagi di channel gua. Dan terima kasih untuk kalian yang udah mau berkunjung ke channel YouTube gua, channel yang ya bisa dibilang channel sederhana ini. Oke, sekarang gua main Gatrich. Oke guys, di sini gua mau main Gatrich lagi, dan di sini Gatrich sudah ganti event setelah kemarin kita melewati event yang bisa dibilang sangat sulit, yaitu kalian pasti tahu event kartu buzzing itu, skill Cleopatra, dan akhirnya udah ngabisin sekian juta gold dan sekian ratus bahkan ribuan diamond, banyak di antara kita yang tidak dapat. Oke, di sini langsung saja. Di sini kita sudah Gatrich udah update event. Ya, eventnya apa? Yaitu di sini kita lihat ada event pendant, new pendant. Sini pendannya apa, dan gue udah dapetin sini pendannya Master Construction Scroll. Saat lempar dadu dan melewati areaku, 33% otomatis tambah satu bangunan. Wow, misalnya kita bangun satu atau dua atau tiga bangunan sebelum landmark. Nah, apabila kita melewati bangunan itu, bangunan yang kita bangun itu, maka setiap bangunan itu akan nambah satu bangunan. Misalnya bangun satu akan nambah jadi dua, dua jadi tiga, dan tiga akan jadi landmark. Tapi gua nggak tahu misalnya dalam satu line itu bangunan kita semua dan kita lewatin satu line itu, apakah akan berubah semua? Gua belum tahu. Dan di sini gua udah dapat pendannya, ini belum gua kombin ke S plus, tinggal gua kombin begini. Tinggal gua kombinasi jadi S plus, dan gua fix gajian 300 diamond. Cuman sayang gold gua habis, gua mau nyari gold lagi. Dan di sini di channel pertama, video pertama channel gua mau main gameplay. Ya, gameplay itu gameplaynya Hijabers. Gua bakal ngebahas lebih lanjut tentang event pendant nanti saat gold gua udah terkumpul, dan sekaligus gua mau combination. Oke, di sini gua mau main di good hand karena enggak make hijab itu di good hand. Oke, di sini gua udah dapat lawan Aditya. Oke guys, gua juga mau ucapin terima kasih kepada kalian yang udah mau sempetin waktu berkunjung ke channel gua. Ya, walaupun channel sederhana ini, ya sangat sederhana ya, gak ada facecam, gak ada facecam, gak ada green screen. Jadi gua cuman punya HP dan screen recorder aja. Tapi terima kasih banget kalian yang udah mau mengunjungi. Oke, di sini kita dapat gelaran pertama, gua incar 12 atau 10. Oke, gua dapat 10. Oke, dua. Oke, kita langsung amanin karena ini yang paling diincar oleh mereka. Oke, di sini gua ambil 12 kalau bisa. Oke, 9 gak apa, tidak masalah. Di sini gua lawan Aditya dengan kartu S plus Dark Lucky. Sini dia bawa perfect origin killing words, landlock flag, powerful magnetic core, dan yang lain-lainnya. Oke, okay, no problem. Gua hadapin. Gua main gameplay satu kali ya. Oke, okay. Gua di Urisam. Gua belum nutup Urisamnya. Gua bangun segitu dulu. Gua mau ambil 11. Oke. Okay. Urisam udah tertutup. Oke, okay. Sorry ya, gua sering lihat begini. Takutnya enggak kerekam. Karena gua takut korup. Seandainya video ini korup, gue janji akan ngulang video ini lagi. Tapi maaf kalau
nggak sama ya. Oke, sini dia main panjat-panjatan. Oke, dia lanjut lagi. Di sini nih yang mahal nih, di Temple Delios. Oke, apakah gua kalah ataukah gua menang? Karena game ini adalah game dengan tingkat kehok yang harus dengan tingkat kehok yang tinggi apabila ingin memenangkan game ini. Hebat game ini. Bahkan kartu SS yang hebat pun bisa kalah dengan kartu yang level S. Itu semua tergantung hoki dari kalian aja. Dan juga GM berkehendak gitu ya. Kalau GM gak berkehendak ya, sama aja bohong. Oke guys, gue sedikit menjelaskan tentang channel gue. Gue di sini channel gaming. Mungkin gue gak hanya Get Rich yang akan gue mainin. Gue juga insya Allah akan memainkan game-game lain. Kalian request aja mau gaming apa. Jadi gue usahain untuk merekam. Insya Allah gue adain. Tapi gue gak janji kalau itu game PC. Karena jujur untuk game PC, gue gak punya PC, jadi gak. Tolong kalian jangan merekomendasikan game PC ya. Game PC ya, tolong mengerti keadaan saya. Oke guys, di sini udah selesai. Dan hijab masih bagus ya untuk digunakan. Oke, kita out. Oke guys, videonya masih pendek ya. Oke, di sini gua mau jelaskan. Di sini eventnya itu kalian bisa dapat medal baru ini si Master Construction Lord Scroll dengan mengumpulkan 3 Master Construction Scroll Action Ticket. Cara mendapatkan Master Construction Scroll Action Ticket itu dengan mengumpulkan dadu 1 dan 2. Nah, apabila Anda sudah mendapatkan dadu 1 dan 2 atau 1 dan 3, silakan kalian tukar dengan multi SHPS plus ticket atau compression SHPS plus ticket. Setiap kalian mendapatkan satu multi S atau SHPS plus ticket, maka satu kali menukar kalian dapat satu ini. Nah, secara otomatis kalau dipikir, berarti kalian harus mengumpulkan setidaknya 3 dadu 1 dan 3 dadu 2 atau 3 dadu 1 dan 3 dadu 3. Oke. Maaf. Maksudnya 1 pendant 1 dan mengumpulkan 3 pendant 1 dan 3 dice pendant 2 atau 3 dice pendant 1 dan 3 dice pendant 3. Tapi kalau kalian mempunyai dash pendant 4 dan dash pendant 1, kalian bisa menukarkan dengan honor leg. Dan honor leg ini benar-benar ability-nya sangat bagus. Gua aja udah dapat 70% robek anjaka, cuman sayang salah posisi karena hasilnya random. Gua pikir gua dapat 26 atau 28% mendapatkan double, ternyata dapat 0 via angel card di unexpected infestation card. Ya, cukup mengecewakan sih ya. Udah, mau diapain lagi. Oke guys, mungkin cukup di sini aja video pertama dari gua. Jangan lupa berlike dan jangan lupa subscribe atau share atau komentar apapun, baik masukan, cacian atau apapun lah. Pokoknya komentar silakan kalian komentar di bawah. Dan bagi kalian ingin menyarankan gua mau main buat mainin apa, silahkan komen di bawah atau bisa input ID line gua. Oke guys, gua Asnaf Sigit masih pamit. See you in the next video. Goodbye.